Ya, misal kebakaran hebat terjadi di Pasar Minggu, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin malam. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan menghanguskan ratusan bangunan yang terdiri dari lapak pedagang pasar, rumah warga, hingga gedung sarang burung walet yang berada tidak jauh dari pasar ini. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan di sekitar lokasi pasar yang kebanyakan terbuat dari material kayu. Sejumlah relawan dan petugas pemadam kebakaran gabungan yaitu dari Damkar Kabupaten Kapuas, Damkar Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hingga Damkar Banjarmasin, Kalimantan Selatan langsung menuju lokasi kebakaran untuk menaklukkan si jago merah. Ya, lokasi kebakaran yang cukup jauh dan sulit dijangkau dengan cepatnya api membesar dan juga merembet menjadi kendala proses pemadaman api. Unit-unit yang lain segera datang.